Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Oke, selalu nantikan video-video dari kami biar kalian semua pada tahu tentang info-info menarik dari kami. Apakah itu tentang tanaman, pemupukan, atau juga cara penyetekan dari segala macam tanaman-tanaman atau tumbuhan, biar kita lestarikan bumi ini atau negara ini biar tetap selalu hijau. Oke. Makanya selalu nantikan dan selalu tonton video-video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share-nya biar kami selalu memberikan video-video menarik bagi kalian, untuk info-info menarik bagi kalian. Oke, langsung saja. Oke guys, dalam video kali ini saya akan memberitahukan tentang tanaman baobab atau juga yang namanya kaki gajah yang berasal dari Afrika. Ini kita perlihatkan tuh, kaki gajah atau baobab. Ini kalau besar itu biasanya batang bawah itu besar banget tuh, kayak seperti kakinya gajah. Ini namanya, yang makanya sering dinamakan dengan kaki gajah kalau orang-orang Indonesia, atau biasanya baobab. Ini saya akan perlihatkan atau biar kalian semua pada tahu namanya kaki gajah atau baobab. Itu kita perlihatkan. Ini juga, ini baobab. Kalau besar itu biasanya batangnya seperti kaki gajah. Biasanya ditanam di taman-taman yang luas atau juga di taman kota untuk sebagai pelindung atau peneduh. Ini kalau besar bagus banget. Kadang ada masanya ada musim rontok daun, ada juga musim semi daun. Itu bagus banget kalau dibuat peneduh, apalagi dibuat selingan taman yang luas, itu bagus banget. Ini batang bawahnya biasa kalau udah bertahun-tahun itu besar banget. Makanya kalau udah batangnya besar itu biasanya mahal. Kalian pasti sering dengar juga kalau baobab itu harganya juga mahal. Ini kita perlihatkan baobab. Semakin besar batangnya itu biasanya semakin mahal, karena untuk peneduh dan untuk seni tanaman, seni taman-taman untuk penghias tanaman peneduh itu bagus banget. Kita perlihatkan. Ya. Ini biar kalian semua pada tahu namanya baobab atau kaki gajah. Biasanya si perkembangbiakannya lewat biji itu lebih bagus. Kadang saya coba juga lewat stek batang, ada yang tumbuh sih, ntar saya perlihatkan biar tahu. Yang kecil itu biasanya juga ada. Nih, biar semua kalian pada tahu ini yang namanya baobab atau kaki gajah, yang tanaman yang berasal dari Afrika. Di hutan-hutan Afrika banyak itu. Nih, tapi di sini harganya mahal. Oke, saya perlihatkan ini yang saya coba dari stek batang dari tanaman baobab atau kaki gajah. Nih, belum seberapa subur sih daunnya, tapi udah tumbuh sih. Itu percobaan dalam stek batang saya dari tanaman baobab itu sendiri atau kaki gajah. Biasanya kebanyakan sih orang-orang dari biji, tapi kalau dari biji kan nunggu tahunan lama. Makanya saya coba ini lewat stek batang. Ternyata dapat juga, asalkan
kita telaten. Oke, udah gak? Dan biar semua kalian pada tahu itu yang namanya baobab atau si kaki gajah, tanaman peneduh atau tanaman memperindah taman yang luas, biasanya di taman kota, taman rekreasi atau apapun juga untuk memperindah taman, bisa juga untuk peneduh. Makanya cukup sekian dulu video dari saya. Selalu tonton video-video menarik lainnya dan tunggu selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Makasih terus nonton video-video dari kami. Saya akan memberikan info-info menarik atau video menarik tentang apapun jenisnya, tentang berkaitan tentang tanaman, pelestarian lingkungan, atau juga cara perkembangbiakan, penyetekan, pemupukan, dan lain sebagainya. Makanya terus tonton terus video-video dari kami dan support kami, biar kami selalu memberikan yang terbaik bagi kalian. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya, biar semua orang-orang pada tahu tentang bagaimana indahnya kalau kita melestarikan alam ini dengan penghijauan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam rumah bunga Mekarsari. Jangan lupa terus tonton videonya. Oke, goodbye.